AFC resmi mengumumkan Piala Asia 2023 akan menggunakan teknologi VAR secara penuh. Selain itu, AFC juga mengumumkan akan melibatkan wasit wanita di turnamen tersebut. Khusus untuk wasit wanita ini menjadi kali pertama federasi tertinggi sepak bola Asia itu melibatkan mereka. Dalam penyelenggaraan turnamen ini akan menjadi pengalaman pertama timnas Indonesia bertanding dalam pengawasan VAR dan wasit perempuan. Skuad Garuda sendiri tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 sendiri akan digelar di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Paris Saint-Germain hampir dipastikan tidak bisa menggunakan jasa Marco Asensio pada partai pembuka Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Asensio terpaksa menepi karena mengalami cedera. Asensio menderita cedera ketika membela timnas Spanyol pada partai kualifikasi Euro 2024 di markas Georgia pekan lalu. Awalnya, Asensio disebut tidak mengalami cedera serius. Namun, L'Équipe melaporkan bahwa cedera yang dialami Asensio cukup serius. Penyerang berusia 27 tahun itu pun diprediksi harus menepi selama 4 hingga 5 pekan ke depan. Barcelona sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik dalam beberapa musim terakhir. Hal itu pun mengubah kebijakan transfer mereka. Banyak pemain gratisan yang digait Barcelona. Upaya tersebut sepertinya masih akan terus berlangsung. Media lokal Spanyol menyebut bahwa Barcelona sedang mengincar Nico Williams. Pihak manajemen Barcelona bahkan disebut sudah menghubungi agen dari Nico Williams. Peluang Barcelona untuk mendapatkan Williams secara gratis dari Athletic Bilbao sangat besar, sebab kontrak pemain berusia 21 tahun itu di Bilbao akan berakhir pada akhir Juni 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, Harry Maguire lagi-lagi panen kritikan. Semuanya berawal ketika sang bek dianggap tidak layak dipanggil ke timnas Inggris. Karena ia minim bermain di MU, situasi ini semakin kacau setelah Harry Maguire mencetak gol bunuh diri ketika menghadapi Skotlandia baru-baru ini. Tak ayal, sang bek mengalami perundungan massal di media sosial baru-baru ini. Ibu Maguire sendiri mengaku prihatin melihat kondisi yang dialami putranya itu. Ia menyebut bahwa kritikan adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Namun, ia merasa kritikan-kritikan yang diberikan pada Maguire itu sudah terlewat batas. Pep Guardiola akhirnya kembali ke skuad Manchester City setelah sebelumnya harus menjalani operasi untuk pemulihan cedera punggung yang dideritanya. Guardiola sudah cukup lama mengalami cedera di punggungnya, pada akhirnya ia harus menjalani operasi untuk menyembuhkan masalah tersebut. Pasca menjalani operasi, Guardiola tetap bertahan di Barcelona. Guardiola sempat diprediksi akan kembali menangani skuad City pasca jeda internasional, dan ternyata prediksi itu memang benar. Kini Pep Guardiola sudah kembali ke skuad Manchester City. Olimpik Lyon baru saja memecat pelatih mereka Laurent Blanc. Hal itu terjadi setelah hasil buruk di 4 laga Liga Perancis dengan sekali seri dan 3 kali kalah. Oleh karena itu, pihak klub bergerak mencari pelatih baru. Dilansir dari 99, Frank Lampard kabarnya masuk dalam kandidat pelatih baru Lyon. Lampard sendiri masih menganggur setelah tugasnya di Chelsea tuntas pada akhir musim lalu. Sementara itu, Lyon sebelumnya dikabarkan sudah mengontrak Graham Potter yang juga merupakan manajer Chelsea. Akan tetapi, Potter masih belum tertarik kembali ke lapangan hijau. Setelah hampir 2 pekan berlibur, Chelsea akan kembali beraksi di ajang Premier League. Mereka akan bertandang ke markas Bournemouth pada akhir pekan nanti. Chelsea juga menargetkan kemenangan di laga ini. Namun Football London mengklaim bahwa usaha Chelsea untuk bangkit semakin tergendala. Pasalnya 2 pemain mereka mengalami cedera di jeda internasional. Kedua pemain yang dikabarkan cedera tersebut adalah Moises Caicedo dan Malo Gusto. Kedua pemain ini mengalami cedera ketika membela timnas Prancis U21 dan timnas Ekuador di jeda internasional kali ini. Kieran Tierney baru-baru ini buka suara terkait kepergiannya dari Arsenal. Tierney menyebut bahwa keputusan pergi dari Arsenal itu merupakan keputusan yang mudah baginya. Kepada Daily Record, Tierney menyebut bahwa ia tidak berpikir 2 kali untuk meninggalkan Arsenal. Ia menganggap bahwa dirinya tidak akan mendapatkan kesempatan di Arsenal, sehingga pindah klub adalah opsi terbaik untuknya. Tierney sendiri mengaku antusias dengan kepindahannya ke Real Sociedad. Ia tidak sabar memulai karirnya di Spanyol. Tierney berpotensi menjalankan laga debutnya di Sociedad pada akhir pekan nanti melawan Real Madrid. rumor mengenai kepergian Alphonso Davies ke Real Madrid sejatinya telah muncul lama. Los Blancos nampaknya sangat tertarik untuk merekrutnya. Kontraknya yang akan habis pada tahun 2025 mendatang belum kunjung diperpanjang oleh manajemen The Rutan. Untuk itu, Real Madrid dikabarkan masih mengincar tanda tangannya. Namun menurut informasi dari SportsBee, Bayern Munchen dikabarkan sedang berusaha untuk memberikan kontrak anyar kepada Alphonso Davies. Namun sebelum memberikan kontrak anyar, pihak Bayern harus bisa meyakinkan Davies dan sang agent terkait proyek masa depan klub. João Cancelo dan João Félix merupakan dua rekrutan terakhir Barcelona di musim panas ini. Keduanya bergabung ke Camp Nou di akhir bursa transfer. Namun keduanya bergabung ke Barcelona dengan status pemain pinjaman. Mereka dipinjam dari Manchester City dan Atletico Madrid selama satu musim ke depan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menyebut bahwa Félix dan Cancelo seharusnya kembali ke klub mereka masing-masing di tahun 2024. Namun Barcelona kini membuka peluang untuk mempertahankan kedua pemain tersebut. Pep Guardiola memang bergemilang gelar selama karirnya sebagai pelatih. Namun itu tak lepas dari sokongan dana melimpah yang diberikan klub di Manchester City. Guardiola sudah menghabiskan banyak uang untuk misinya meraih Liga Champions. Jika ditotal sejak debut di Barcelona pada 2008, Guardiola menjadi satu-satunya pelatih yang menghabiskan dana lebih dari 2 miliar euro atau sekitar 33,6 triliun untuk 78 pemain. Rata-rata Guardiola menghabiskan sekitar 430 miliar rupiah per pemain. Dengan begitu Guardiola menjadi pelatih terboros sepanjang masa. Chelsea masih belum selesai bersih-bersih pemain. 3 pemain rencananya akan masuk daftar jual di bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Dilansir The Telegraph, ketiga pemain Chelsea yang akan dijual di musim dingin mendatang adalah Marco Correa, Trevor Chalobah, dan Ian Madsens. Chalobah kabarnya akan kembali ditawarkan ke Bayern Munich, sedangkan Correa dan Madsens akan dilego ke tim-tim Inggris lainnya. Chalobah dan Madsens merupakan jebolan akademi Chelsea, sementara Correa baru dibeli pada musim panas 2022 kemarin dari Brighton 1 triliun rupiah. Paul Pogba tersandung kasus doping. Gelandang asal Prancis ini terpilih secara acak untuk melakukan tes doping usai laga Juventus versus Udinese di Dacia Arena. Pogba terancam sanksi larangan bermain hingga 4 tahun. Ia disebut juga sudah dihukum oleh sinyonya tua dengan tak mendapatkan gaji. Pogba kini tengah melakukan upaya agar dirinya bisa terbebas dari sanksi. Dikutip dari Sky Sport Italia, ia meminta sampel tesnya dianalisis ulang. Namun jika hasil analisis ulang tetap menunjukkan positif doping, Pogba harus bersiap untuk dipecat Juventus dan menjalani persidangan terkait kasus dopingnya ini.